Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil amyai wal mursalin wa ala alihi wa sohbihi ajmain amma ba'd para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala para awliya dan salafus soleh diketahui amat rajin berpuasa dengan puasa, mereka justru memperoleh pencerahan batin dan peneguhan rohani secara mandiri, mendapatkan berbagai kebajikan yang berlimpah tatkala mereka berpuasa, karena puasa dapat menaikkan status mereka ke derajat malaikat yang penuh taat dan hampa maksiat. Hasilnya, mereka semakin dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumber hakiki segala ilmu, dan hikmah bagi umat manusia. Puasa juga menjernihkan ruang komunikasi spiritual antara alam nasud dengan alam malakut. Pada saat berpuasa, sinyal-sinyal makrifat akan lebih jelas dan semakin mudah untuk diperoleh. Selain menyucikan jiwa dan mencerahkan nurani, ibadah puasa juga berdampak positif terhadap kesehatan tubuh manusia. Sebuah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Berpuasalah niscaya kamu sehat." Meskipun Jalur transmisi hadis ini masih diperdebatkan akan tetapi kebenaran muatan atau isinya sudah banyak dibuktikan secara medis. Benarlah sabda Rasulullah, segala sesuatu ada zakatnya. Zakatnya tubuh adalah puasa. Bukankah zakat itu makna dasarnya bersih dan tumbuh? sehingga puasa berarti tazkiyatun nafsi dan tazkiyatul jasad. Penelitian menyimpulkan bahwa puasa selama Ramadan dapat menurunkan risiko kardiovaskuler melalui perubahan komposisi tubuh, tekanan darah dan plasma kolesterol. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari puasa, walaupun pada musim panas sekalipun, dengan waktu siangnya yang lebih panjang dari waktu malam, seperti di Eropa, Amerika, dan Australia. Cadangan lemak dalam tubuh manusia diyakini lebih dari cukup untuk memberinya tenaga, untuk bekerja selama beberapa jam selama berpuasa. Puasa merupakan ibadah transformatif. Puasa yang disyariatkan oleh ajaran agama Islam dapat mengubah diri manusia menjadi orang bertakwa. Riyadhah, latihan puasa sebulan penuh di bulan Ramadan dapat mengubah seseorang yang tadinya fasik banyak melanggar hukum Allah atau fasik menjadi soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu cukup logis jika dikaitkan dengan puasa yang merupakan ibadah rahasia, bukan ibadah publik yang dapat disaksikan oleh orang lain, seperti halnya sholat, zakat, dan haji. Hanya Allah dan kita sendiri sebagai pelakunya yang mengetahui apakah kita berpuasa atau tidak. Dampak transformatif puasa juga terkait dengan kecerdasan emosi. Penelitian membuktikan bahwa anak-anak yang tidak terbiasa puasa ditemukan rendah prestasinya. Labil emosinya cenderung suka bertengkar dan sulit mencari target yang dikehendaki. Berbeda dengan mereka yang terlatih. Dan terbiasa puasa, mereka terbukti lebih baik prestasinya mempunyai emosi yang stabil, lebih berdikari, dan mampu mengendalikan diri dalam keadaan tertekan sekalipun. Begitu pula para salafus soleh, para ulama, dan para cendikiawan, mereka sukses dalam karirnya berkat banyak menjalankan ibadah puasa. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.